الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد بمرسى قناة المعلم أحمد بكري dimanapun kalian berada yang dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah wa syukurillah tak terasa kita telah masuk tanggal 7 daripada bulan Syaban 1444 Hijriah Bulan yang sangat berkah, bulan yang penuh dengan keberkahan dan rahmat dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala karena digandengkan dengan dua bulan dan diapit dengan dua bulan yakni bulan Rejab dan bulan Ramadan. Di bulan Sya'ban, bulan yang penuh berkah ini, kita sambut bulan Sya'ban, bulan yang penuh berkah untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. <tip> Qalul ulama, Rajab, istighfar minal junub, wa Sya'ban Lislahi qalbi minal uyub, wa Ramadan litanwirul qurub wa Lailatul Qadar. talitakar ilallah. Berkata sebagian ulama kita orang-orang yang soleh, beliau mengatakan rejab adalah listikfar li minal tudub. Bulan rejab kita memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon ampunlah engkau kepada Allah. Sungguhnya Allah maha pengampun. Apapun dosa kita yang kita lakukan. Kalau kita memohon ampunan kepada Allah, niscaya Allah akan ampunkan semua dosa kita. Walaupun dosa, sedangkan bulan Syaban itu adalah untuk memperbaiki diri dan membersihkan hati daripada sifat-sifat yang terjala. Makanya, bulan Syaban, bulan yang penuh berkah, kita saling maaf, memaafkan di antara kita. Baik kepada saudara kita, ataupun kepada tetangga kita, ataupun para sahabat kita, agar datang bulan Ramadan tidak ada kebencian di dalam hati kita dengan sesama kita. Bulan Syaban adalah bulan yang penuh berkah. Kita sambut bulan Syaban dan kita isi bulan Syaban di dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. di dalam memperbanyak ibadah baik memperbanyak ibadah salat sunnah baik salat duha salat rawatib ataupun salat di waktu malam munajah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala malam-malam ijabatut du'a khususnya pada malam nisfu syaban malam nisfu syaban adalah malam yang sangat istimewa siapapun orang yang memohon kepada Allah taala pada malam Isyur Sa'ban masya Allah, malam itu adalah bulan yang penuh berkah. Allah buka pintu-pintu langit bagi orang yang memohon kepada Allah subhanahu wa taala. Di dalam hadis Kasir bin Murra Kasir bin Murra an Nabi SAW alaihi wasallam kata, "Pada ilat dan isyur azza wa Zal li ahli al ardi." illa li musyrikin au musahinin rahu tabarani di dalam hadis ini Nabi SAW beliau bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan salahan seorang hamba di alam dunia ini pada malam Dzul Syaban kecuali orang-orang yang syirik kepada Allah dan orang yang masih marah-marahan kepada sesama saudara ataupun sahabat Pada malam nisuh saban, malam ijabatul duha, kita memohon kepada Allah Ta'ala. Biasanya itu kita meminta kepada Allah Ta'ala daripada empat permintaan pada malam nisuh saban dengan pembacaan surah yasin. Tuh. Ada juga teman-teman ini di masjid, di musolah, pada bawah air. Pada malam nisuh saban, kita mohon kepada Allah empat permohonan. Kemudian di dalam pembacaan surah yasin. Kemudian doa malam nisfu sahabat Doa yang pertama Ya Allah Berikanlah kepada kami panjang umur Dalam keadaan sehat walafiat Diangkat penyakitnya Disempurnakan kesehatannya Buat ibadah Kakala kita mohon kepada Allah Ta'ala Minta panjang umur sehat Buat ibadah Khairun nas mantala umurhu Wahasuna amaluh Sebaik-baiknya manusia kata Nabi orang yang panjang umurnya dan baik pula umur dan baik pula amalnya. Ketika orang sakit munajat kepada Allah minta kesehatan, minta umur panjang supaya Allah taala berikan kepadanya buat ibadah. Apabila nanti Allah berikan kesembuhan bagi kita, maka janji ataupun permohonan kita kepada Allah harus kita jalankan. Ini kebanyakan orang lupa. ketika sakit mengeluh kepada Allah ketika diberikan kesehatan Allah Ta'ala akhirnya niatnya pengen ibadah pengen ke masjid pengen ngaji ke masjid dan ke musholah ternyata dilupa segala-galanya takutnya ada malaikat yang memohon kepada Allah yang telah mengaminkan doanya di Allah Ta'ala dan ngadu kepada Allah kalau Allah murka kepada hambanya yang tadi mohon pada sehat kemudian dia lupa ketika diberikan sehat ketika sakit dia pengen ibadah ternyata lupa takutnya Allah Taala mengatakan wahai malaikat Ijro'il, kemarilah engkau kau udah bilang malaikat Ijrail suruh panggil ayo dia apa itu ngeri udah abis semua urusan kelar semuanya naudzubillah min Tarik. Yang kedua permohonan kita kepada Allah Ya Rab setelah engkau berikan kepada kami umur panjang dalam keadaan sehat buat ibadah Maka mohon kepada engkau berikanlah kepada kami rezeki Rezeki yang halal, yang banyak, yang barokah, yang mempaat Yang mempaat dan berbudah Supaya rezeki yang Allah berikan banyak Berlimpah mudah gampang mempat dan berkah semuanya itu buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita panjang umur sehat, duit juga kagak, lemes bawahnya. Enggak semangat. Minta sama Allah mumpung malam nisfu syaban Bulan yang penuh ber, berkah. Yang ketiga, permintaan yang ketiga yang kita mohon kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Dikala tahun ini engkau takdirkan kami meninggal dunia maka wafatkan kami dalam keadaan khusnul khotimah. Ini kadang-kadang orang yang ada di masjid ataupun musola ribuan orang kakala doa yang terakhir meminta kepada Allah Taala jika engkau takdirkan umur kami pada tahun ini engkau takdirkan kami meninggal dunia ini kadang-kadang suara sepi banget. Suara sepi buat nggak ada yang ngaminin. Yang pertama minta panjang umur dalam keadaan sehat diangkat penyakit yang ta'ala itu kebanyakan yang ngaminin yang tua tua doang. Kenapa? Yang pada sakit. Doa yang kedua kompak tua muda kompak. Kenapa? Minta diberikan rezeki Allah Ta'ala Yang banyak, yang halal, bermanfaat Yang mudah, yang barokah Yang ketiga, jarang ngaminin Kenapa orang takut yang namanya mati? Sedangkan mati itu iroda dan kehendak Allah Ta'ala Maka nafsin antamuta illa Bi'idnillah kitaban Tidak ada yang mati kecuali kematian itu Telah ditentukan Allah Ta'ala Dikalau tahun ini kita meninggal dunia Itulah kehendak Allah Sebab tahun berganti tahun, bulan, dan minggu Cuma nunggu waktu saja yang terpenting ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul itulah yang terbaik permintaan yang keempat kita mohon kepada Allah jika orang tua kita masih ada kita doa pada Allah pada Allah ya Rob ya Tuhan kami ya Rahman ya Rahim ya Mujibah Sa'irin kami mohon kepada Engkau ya Allah aku melihat kedua orang tuaku yang sudah tua Berikanlah panjang umur bagi keduanya dalam keadaan sehat, tambahkan kesabarannya, jadikan anak keturunan anak yang soleh dan soleha yang mempaat. Ya Rob, berikanlah kami rezeki dan bisa memberikan kebahagiaan kepada kedua orang tua di akhir hayatnya, supaya kami menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Doa kita yang terakhir adalah: Andai kata kedua orang tua kita telah wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala jalla Jalalu wahda kita mohon pada Allah ya rab jika kedua orang tua kami termasuk orang yang lalai ketika hidup di dunia jarang melaksanakan perintahmu ataupun menyanyiakan perintahmu ajaranmu ya rab ampunkan semua dosanya terima amal ibadahnya dan angkatlah azab kuburnya jika maka kedua orang tua kami termasuk orang yang tidak beruntung Termasuk orang yang celaka Dijadikan kuburnya lubang daripada lubang api neraka Di pada malam ni susyabat Apa yang disabdakan oleh baginda Nabi SAW Allah akan mengampunkan semua dosa Dan Allah akan memerdekakan seorang hamba yang ada di dalam api neraka lebih banyak min lebih banyak daripada bulu yang nempel pada gobilah min badikal Allah akan mau jika engkau ya Allah pada pada malam, pada malam nisyu sya'ban begitu pula ya Rabb, jika kedua orang tua kami termasuk orang yang baik dan orang-orang yang soleh terimalah amal ibadahnya ampunkan semua dosanya Uh, angkat derajatnya di sisi Yang Kau dan kumpulkan mereka di dalam surganya bersama para Nabi dan Rasul. Ini salah satu kemuliaan di bulan Syaban khususnya malam nisu Syaban hendaknya kita sempatkan waktu untuk munajah kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam Ijabat doa. Mudah-mudahan kita diberikan topik dan hidayah, diberikan inayah, diberikan nadroh mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Ta'ala diberikan kesempatan bisa menghidupkan pada malam Nusyu Syaban untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bila topik wal hidayah berdoa walina humikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh